motor plat Lombok ini ada di Bangkalan. Ya. Ini plat motor Cirebon. Laboratory Lomboknya dekat sama Mandalika. Satu kabupaten, cuma Mandalikanya itu di ujung sini, saya di ujung sana. Kita mau nonton di sini, Pak. Nanti tinggal polisi. Bisa itu, saya bisa fasilitasi. Ya. Dari sini kita naik kapal aja. Ya, berarti harus bareng sama Pak Bohrinya dong. 5 kalau. Oh, iya. Kapan? Iya, kalau. Jadi ke sini? Iya. Murah ya. Tapi berangkatnya malam. Kalau yang berangkat kalau siang. Saya aja ke nyebrang 35. Ya, berarti berarti ya, saya urungkan niat ke rumahnya Pak Rian, mending ke rumahnya ini. Murah ya, 595 ya? Iya, murah. Ya. Ada kelas-kelasnya enggak, ada eksekutif gitu. Kalau yang malam itu tidak ada kelas-kelasnya. Jadi sudah semua sudah bagus buat tempat tidur. Tapi ada tempat tidurnya sampai? Iya. Makan, tempat makan itu enggak? Enggak. Apa apalah. Apa? Nanti pas Mandalika anu ini sebentar. Ini tahu nih, sebentar kan. Yu ya terbaik. Obat kan. Toprak. Toprak. Kayak ada toprak. Berapa sih tiketnya tapi? Ada tuh, saya lihat di Yamu sudah ada yang. Kalau lihat di bukit, terus mungkin kan gratisan itu. Gratisan, naik pohonnya gratis. Setelah UAS aja mending. Hah? Setelah UAS. Ya, ini jadwal, kalau nonton ini kan sesuai jadwal SBK. Ya enggak mesti harus nonton lalu juga lah. Mending kita cari yang sepinya aja. Oh, boleh. Ya, lihat apa, lihat lapangan aja. Teman-teman di Bahasa Indonesia itu akhir tahun ini mau kesana, rencana. Ya udah kita. Agendanya apa akhir tahun itu? Ya nanti kita buat surat tugas apa gitu. Kita buat organisasi itu gampang kalau gitu. Enggak, maksudnya berbarengan momen apa mungkin di Lombok. Oh, enggak ada momennya, enggak ada anu, cuma mau ke sana aja. Ya udah kabari aja, Pak. Halo. Iya, nanti kalau ini perbaik ini pasti banyak ini. Nanti kita nginepnya di rumah Pak Bohrita. Boleh. Itu dekat kan. Ya tinggal tidur di musola lah sembarang mungkin. Ah kalau mau di rumah sih ya gampang, artinya tidak mewah-mewah. Jadi perjalanan naik kapal itu berapa hari? 20 jam. 20 jam. Jadi makan di kapal, kata Ardi itu dikasih makan kok, Pak. Kata. Ada kalau mau dikasih makan iya, itu. Iya. Eksekutif mungkin kalau yang bisnis. Enggak, kalau yang 15.000 kalau misalnya nambah lagi 15.000 sekali makan. Oh, kalau beli di kapal itu 20.000 harganya. Oh, mending nambah ya. Tapi menunya enggak bisa milih. Tapi kalau mau beli sendiri ya bakso segala macam ada harganya sekitar itu. Jadi di kapal tuh komplit lah ya, ada. Komplit. Masalahnya juga bagus. Kapan bermusyawarah bisa. Tapi ombaknya, Pak? Ombaknya tenang karena bulan apa itu? Yang tenang. Ya, setiap saya lewat enggak pernah ada. Nah, kalau Agustus, ojo. Laut Agustus itu di benar-benar kalau ke saya kan kepulauan juga, Pak. Sini. Kalau Agustus itu atau Maulid Nabi nih. Maulid lagi besar-besarnya. Jadi menghindari itu kalau Agustus itu menghindari atau Imlek itu menghindari. Nah, jadi kalau ke Lombok saya bawa uang 200.000 cukup ya, Pak? Ongkos cukup. Ongkosnya aja. Sisanya makan rumput nanti. Kan di sana difasilitasi. Kalau di rumah makan di rumah boleh. Jadi nanti kan kalau di rumah sih gampang. Tinggal ikan tinggal ngambil di laut nanti. Iya. Kan di sana tuh di mana tuh daerah mana yang enggak ada sepeda motor tuh ya? Ada juga ya? Di Gili. Nah, iya. Sepedaan semua ya. Daerah sama Cilomo ya. Wisata halal. Jadi tempat wisata yang terdekat dengan rumah Pak Bohri apa? Di Lombok itu banyak destinasi wisata, Mas. Jadi kemana yang itu banyak. Jadi kalau renang ke taman-taman. Tetangga saya, Pak, di perumahan saya itu sebelah saya itu dari Lombok. Masuk, iya sebelahnya saya itu Pak Ustadz itu dari Lombok. Adik, Mas Adik. Sebenarnya kalau mau ke rumah nanti tak kenalin. Oh iya, itu kenalin itu sama-sama Lombok itu. Dia mondok terus dapat orang sini gitu. Nikah di sini sama orang sini. Sekarang jadi guru ngaji di situ. Iya, ini sebelahnya rumah itu yang ada TPK. Iya. Ya itu. Orang Lombok itu. Ngajar di mana? Ngajar SD sini dia. SD Kam Telang. SD deh. Iya, guru SD.
Jadi kalau pagi masih guru sopan itu. Ya dulu di pernah di mana Mesir apa katanya pernah di apa Mondok. Cuma di Jombang. Tambah beras bukan? Tambah beras bukan? Tahu aku mau untuk mana? Di Jombang tuh banyak pondok pak, banyak sekali pondok. Di Lombok juga banyak sekali pondok, tapi yang besar-besar. Berarti kalau TGB itu Lombok tak? TGB itu Lombok. Tuan Guru Masdi itu berubah jam. Ya, Masdi. Apa organisasi Nahdlatul Watan di sana ya? Sama lah kayak ambil sama dengan NU lah. Apakah di NTB itu semuanya Nahdlatul Watan? Tidak semua, di NU juga ada, si Muhammadiyah ada, Arabitah Al-Islamiyah ada. Ya semua Lombok itu segala macam ada. Tapi aman sekarang insyaallah. Jadi yang berkat pariwisata ini kan orang semua pada butuh kan. UTN Madura ini harus punya kampus negeri. Padahal administrasinya belum selesai waktu itu. Udah dikirikan aja dulu. Nanti nyusul administrasi itu. Sama kayak kampus saya di Lombok tuh begitu deh. Kita SK-nya sudah ada baru usul. Iya. Baru ya, jadi juga hebat gitu. Prodi-prodinya dikasih malah di UNU di sana Universitas NU di Lombok itu enggak ada apa-apanya dikasih. Dikasih universitas, dikasih prodi-prodi baru buat kan, baru buat selada kan. Baru buat. Biasanya juga kita ada beberapa prodi yang memang kita dikasih gitu kan. Tapi ya karena kesiapan juga sih akhirnya itu karena pontang panting juga pas 2 tahun lagi harus akreditasi kan. Itu wah susah sekali. Sekarang kalau di Fakultas Ekonomi sekarang akreditasinya bukan di Bank PT lagi pak. Sekarang di Lamemba. Iya, itu di pendidikan juga gitu. Pendidikan sekarang Lamemba? Lamdik. Oh enggak, Lamemba. Bukan. Kalau Lamdik namanya. Oh, Lamdik kalau pendidikan ya. Terus kalau Ban PT yang apa? Ban PT. Iya, Ban PT sudah menyerahkan ke Lam. Lam bukan kalau namanya. Jadi Ban PT ngurusin apa sekarang? Ban PT ya dia mungkin standarnya aja kali ya. Atau gimana? Ya. Sekarang asosiasi mungkin nanti akan dibubarkan juga akhirnya cuman gitu. Pak Bohri ada hal kejadian lucu nggak sejak ke Madura shock culture misalnya seperti itu atau mirip-mirip saya sih itu. Tidak terlalu ini misalkan mirip-mirip ya karena budayaan ya agamanya juga kuat biasanya iya cuma saya kendala bahasa saja sih karena kan bahasa kan saya tidak tahu ya kan pakai bahasa Indonesia ya. Iya, artinya kalau misalnya orang ngomong Madura, orang ngomong Madura kan saya bengong kan. Iya. Ya, nanti kan bertahap belajar. Iya. Cuma agak susah memang. Beda ketika orang Madura belajar bahasa Jawa itu lebih gampang. Saya belajar bahasa Jawa di 3 bulan, 4 bulan sudah menguasai. Tapi belum tentu orang Jawa yang tinggal 2 tahun, 3 tahun itu bisa Madura. Paling tidak ngerti. Paling tidak ngerti apa ini, tapi kalau ngomong gak bisa. Susah banget. Agak susah belajar bahasa sih. Saya di Bandung misalnya 2 tahun tuh ngerti bahasa Sunda tapi ngomong gak bisa. Ngomongnya agak susah. Tapi kalau di sana ya bisalah dikit-dikit gitu. Pak Bohri di Bandung ngapain 2 tahun? Kuliah kan saya di S2 di situ. Di mana? Di UPI. UPI. UPI Bandung. S3-nya di mana? Di Dayana di Makassar. Halo di Pak Bohri kuliah nyarinya yang cantik-cantik ceweknya. Nah, si Paksa kan beasiswa, Pak. Jadi kebetulan bukan dari S2 itu dulu kan dari madrasah. Saya kan guru madrasah kan. Iya. Guru madrasah. Madrasah apa itu, Pak? Madrasah Aliyah, saya dulu. Lah ya, di bawah naungannya Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan. Di beasiswa oleh madrasah itu. Bukan dari Kemenak sih. Oh, Kemenak. Berarti yang S3 5.000 dokter S3 itu. Kalau kan selesai S2 kan saya jadi dosen kan di kampus. Sayang, oh, keluar dari madrasahnya itu keluar udah. Enggak keluar. Tetap ya. Tetap cuman kan bisa dosen juga. Berarti 5.000 dokter programnya Kemenak ya, itu. Kalau saya tuh BPPDN. Kalau yang Kemenak yang 5.000 dokter itu saya kan dari
baris teknik. BPDN ya, dulu sekarang namanya apa? BPI Pak ya? BPI namanya sekarang. Sekarang BPI sekarang lahir saya itu berubah jadi Budi. Ya Budi, sekarang jadi BPI. Satu pengelola PDP. Sekarang ya PDP kalau dia sama dengan stek namanya BPI. Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya. Begitu, jadi kalau yang kemana kita itu enggak bisa milih karena ditempatkan gitu kan oleh. Oh, ya. Jadi kemana gitu ditempatkan, nggak bisa milih. Iya, itu malah yang di datanya di UI Pak, kita daftar di UI karena hanya UI aja yang munculkan di apa di aplikasinya itu. Jadi semua kan se Indonesia itu. Persyaratannya dulu berat nggak Pak, beasiswa itu? Nggak, cuma daftar aja sih sudah jadi guru kan di madrasah. Yang mana S2 apa S3 ini? Yang satu S2. Loh, berarti S1 bisa nyasar ke Bandung gimana ceritanya? S2 di Bandung. Ah, S1-nya, S1-nya. S1 saya di sini di Surabaya. Oh. Di Widyadarma. Oh, Widyadarma. Tetangga itu. Berarti kan sebelumnya sudah pernah tinggal di Jawa Timur berarti kan? Iya. Yeah. Nah, kalau di Jawa sih kayaknya saya tidak terlalu shock. Yeah. Tinggal di mana-mana sudah, itu karena saya sudah sering ke mana-mana. Sudah gitu. Pindah ya? Sudah pindah-pindah sudah biasa. Saya pernah juga tinggal di Makassar juga, walaupun enggak lama sih di Makassar. Berarti basicnya pondok nih Pak? Pondok. Di mana? Lombok? Lombok. Kita kan dari pondok. Oh,